Jadi ingat waktu ngajak keluarga Mbah makan ayam. Masih inget banget Mbah Putri, Mbah Kakung, Bekti dan Ipung kelihatan bahagia banget. Tercapai deh cita-cita mereka makan ayam. Juga cita-citaku bikin mereka bahagia. Jadi ingat waktu ngajak keluarga Mbah makan ayam. Masih inget banget Mbah Putri, Mbah Kakung, Bekti dan Ipung kelihatan bahagia banget. Tercapai deh cita-cita mereka makan ayam. Juga cita-citaku bikin mereka bahagia. Tapi aku masih punya sesuatu yang bikin mereka lebih bahagia. Bah, ada kambing tuh Bah sama ayam. Sini. Bah, Bah, ini ayam, kambing, semuanya punya Mbah. Punya Mbah. Sekarang, ya Mbah ya. Punya Mbah, ini ayam sama kambingnya. Iya. Mbah, Mbah katanya pengen makan ayam kan Mbah? Iya. Nah ini ayamnya nanti bisa dipotong kalau Mbah pengen makan. Ya. Mbah gak usah susah-susah lagi jual padasan ya Mbah ya. Ini bisa dijual lagi, ya. Bisa diternak juga, ya. Ya, Mbah, ya. Terima kasih banyak, Bu. Dirawat ya, Bekti, ya. Bantu Mbah yang ngerawat, ya. Kami sama ayamnya, jaga. Nanti bisa buat Bekti sekolah juga, kan. Bisa buat beli buku, buat keperluan. Terima kasih banyak. Masih nama apa? Jamu. Harapanku semua yang aku berikan bisa menjadi berkah buat keluarga Mbah. Mbah, Mbah, ini semuanya buat Mbah. Ya Mbah, buat Mbah, punya Mbah. Ini ada sembako. Mbah, bentar lagi kan bulan puasa, Mbah. Terima kasih, Dek. Biar Mbah ibadah puasanya juga tenang. Mbah, gak usah mikir-mikirin lagi gimana tuh sembakonya. Mbah, ya, udah ada semuanya. Mbah, lengkap, Mbah. Mbah senang kan? Senang, senang. Oh, gimana ya Mbah ya? Mbah, Mbah Kakung, Mbah, Mbah senang? Mbah senang ya? Senang. Semua ini gak akan pernah cukup dibandingkan pelajaran hidup yang Mbah Kakung, Mbah Putri, Bekti, dan bahkan Ipung berikan buat aku. Ini Bekti ada seragam buat Bekti. Ada seragam. Bekti, Bekti janji ya harus lebih rajin sekolahnya. Iya, asik. Iya, yang pinter sekolahnya. Biar jadi orang sukses ya Bekti ya. Biar bisa bikin Mbah sama mama-mamanya Bekti bangga. Ya kan Bekti ya. Terima kasih ya Bekti. Buat Mbah Kakung nih, Mbah, Mbah, buat Mbah, buat Mbah ini. Terima kasih, Mbah. Mbah bisa buat pakai buat ini Mbah, sholat masjid, ya Mbah ya. Mbah kan suka kalau maghrib Mbah suka ke masjid kan ya Mbah ya. Bisa dipakai Mbah, bisa terawih. Bisa ke masjid, amat ini ya terima kasih kan. Sayang, ini buat Ibu. Terima kasih. Ah, senang gak sayang? Senang. Aku sayang banget sama Ibu. Aku udah anggap Ibu kayak adik aku sendiri. Putih juga. Kalau aku gak punya adik di rumah. Dan mereka berdua juga baik banget sama aku. Mudah-mudahan
hadiah yang aku kasih bisa bermanfaat buat mereka. Aku gak akan pernah lupa dengan semua kebaikan dan kasih sayang Mbah. Pelajaran hidup yang aku dapetin selama aku tinggal di rumah Mbah, aku belajar mensyukuri apa yang udah punya. Aku juga belajar dari sosok Mbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, Bekti, sosok kerja keras mereka, sosok tangguh mereka yang gak pernah kenal lelah.